video kali ini gua bakalan ngasih tahu ke kalian perbandingan akun top region grandmaster seharga 30 jeti dan akun topi jerami seharga 50 jeti. Mari kita lihat perbandingannya. Dan terima kasih buat BSK Dani udah minjemin akun-akunnya untuk gua review atau ketahui perbedaannya. Nah, buat kalian kalau mau beli akun FF bisa langsung aja ke dia ya, tanpa banyak cincong. Mari kita lihat perbedaannya, guys. Let's go. Oke, guys, ya. Welcome back to my channel again with me, ya kan? Anjas. Oke, guys. Di video kali ini gua nggak acak-acak tim kok dulu atau ngeprank-ngeprank orang dulu, karena di konten kali ini gua mau lihat perbandingan akun top region grandmaster seharga 30 jeti dan akun topi jerami seharga 50 jeti, guys. Buset. Ngeri kali, cok. Akun-akunnya kayak kebeli tuh, cok. Jetek mungkin, cok. Aduh. Gua penasaran banget soalnya nih, guys. Gua mungkin bakalan lihat perbandingan dari segi foul, terus dari segi senjatanya, dari epoganya. Pokoknya semuanya lah, guys. Kita bongkar isi foulnya, guys. Pokoknya buat kalian yang penasaran, tonton sampai akhir, guys. Oke, kita langsung aja review akunnya dari yang akun top region grandmaster seharga 30 jeti dulu, guys. Oke, let's go. Nah, guys, dan gue udah login ke akun top region grandmaster yang harganya 30 jeti, guys. Kita coba masuk nih. Aduh, tapi gue agak sedikit ngeri nih, cowo. Aduh. Kita lihat, guys. Wah, gila setnya, lihat, guys. Ini idaman para top bro FF, ya kan? Waduh, lihat dari segi topinya season 2, terus face joker, baju clubber biru, ya kan? Ah, cowo. Kapan gua bisa punya akun kayak gini, cok? Aduh. Ini akun yang seharga 30 jeti dan ini tuh akun, perlu kalian tahu ya, ini tuh akun top region grandmaster nomor 20 se-Indonesia, guys. Nih, kita coba lihat dulu profilnya ya, guys, ya. Wah, gila, cok. Lihat, region battle royale 20, cok. Anjir, titelnya, cok, ngeri kali, cok, titelnya. Aduh. Ini kayaknya gue acak-acak TC pake akun ini, tobrut-tobrut FF bukan meleleh lagi, langsung ngajak nikah mungkin ya. Kita lihat nih, guys. Dari like-nya itu 50.000, ya kan. Wah, tapi top region doang like masih kalah sama punya gue. Minimal 600.000 lah, bos. Senggol dong. Sombong amat. Aduh. Tapi dari segi title, dari segi rank-nya tinggian ini ya, guys, ya. Dari foul-nya juga lumayan ini, cok, ngeri lah. Review dari segi buaya pasnya dulu ya. Waduh, bolong, cok. Ada yang bolong, cok. Waduh, ini gak rapi ya buat buaya pasnya. Masih ada yang putih-putih, guys. Masih ada yang putih-putih. Aduh, mulusan punya gua, guys. Dani. Lihat ini, guys. Nah, ini set-setnya kan. Ngeri ini setnya. Setnya pada para idam-idaman cewek-cewek tahu perut. Cok. Terus kita lanjut ke apa nih? Kita lihat dari KD-nya ya, guys, ya. Ini gue pengen tahu nih, pengen lihat KD sosok top region grandmaster, cok, berapa sih KD-nya? Jangan-jangan 0, cok. Wah, bahaya, cok. Wah, gila, cok. Lihat, guys. 15.44, cok. Wah, gila, anjir, ngeri, cok. Kita lihat rasio HS-nya. Wah, rasio HS-nya, cok. 36, guys. Permainan 1045, kill 7517. Beh, ngeri sih, cocok. Oke, gua langsung aja lihat nih. Takutnya ini tuh title doang tapi nggak top region. Kita lihat, guys, di top regionnya nih. Di ranknya ya. Kita pindahin ke rank dulu kan. Nah, buset. Poin 32.242 ya. Boleh. Dia nomor 9 di friendlist-nya. Kita lihat di region, coy. Nah, guys, lihat. Wah, gila, ke-20 kah, bener kah? Iya, anjir, lihat, cok. Wah, gila sih, cok. Ngeri. Nice. Ini tapi setahu gua nih, si Dani tuh bukan dia yang main ya, dijokiin, cok. Waduh, tapi niat banget sih si Dani, cok, suruh akunnya jadi top region, cok. Ngeri. Nah, guys, lanjut lagi ya. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Kita spill, kita review foul-nya ya, guys, ya. Let's go. Oke, boleh. Di sini dari bajunya ada 961 dan buat topinya ada 543, masker 417, terus celananya 690, sepatu 638 dan buat bandelnya 33 ya. Nah, ini tuh bandel yang gak boleh ya. Ini adik-adik gak boleh pakai bandel ini nih.
kelihatan itunya, Cok. Kita lanjut dari segi topi-topinya nih. Topi season 2 on, oke. Okay. Ini clubber ya. Clubber yang oranye ya. Ini yang hijau, yang biru. Ini dari inkubator ya, kalau enggak salah inkubator ini. Whole Face kalau enggak salah. Ini yang CR7 pas collab sama Cristiano Ronaldo, guys. Dulu, guys, yang gitu ya kan? Lanjut, ini ada Kakashi, terus ini ada Clubber ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada Sanity, Cok. Bundle Sanity, coy. Beuh, keren banget, anjir. Ganteng, Cok, baju ini, Cok. Gua pengen banget, Cok, Sanity ini, Cok. Sumpah, Cok, anjir, anjir. Lanjut, lanjut. Ini ada Ragnarok ya. Sorry, Paradox maksudnya, guys. Ini ada Winterland ya, guys ya. Lanjut, ada Cobra yang pertama dulu, coy. Rampage. Lanjut. Nah, wih, keren-keren anjir rambutnya, Cok. Sumpah, Cok. Inkubator utama banyak banget, Cok. Ini idaman-idaman sih. Tapi kalau kata gua, ini minusnya kayak set-set all-all kayak topi jerami, baju penjara enggak ada kayaknya, guys. Tapi enggak tahu ya. Kita enggak tahu nih, belum kita lihat sampai bawah, guys. Oke. Lanjut lagi. Apalagi nih yang spesial nih? Lanjut ini, wih, baju ini nih, KO. Nah, ini topi Face Joker ya. Ih, inkubator yang ini ada juga yang kedua nih. Lanjut lagi, guys. Apakah kita menemukan topi jerami? Guys, bah, anjing, lope-lope rambutnya, Cok. Anjir. Oke, udah habis, guys, ya. Wah, tapi lumayan sih ini. Cuman ya minusnya gak ada topi jerami. Oke, lanjut lagi, guys. Ke maskernya, coy. Oke, sini ada. Wih, apa ini, Cok? Bener apa ini, anjir? Wih, keren kali, Cok. Cing, baru lihat gue sumpah, Cok. Komen di bawah ini bener apa, coy. Gue baru lihat gue sumpah, guys. Wih, Ragnarok, Cok. Ini yang lama banget, Cok. Ini baju Ragnarok ini, Cok. Yang udah lama banget, Cok. Nah, gila. Lanjut. Ini ada mas yang ini, Cok. Dari inkubator ya. Lanjut. Wih, topi masker BNL on ya, guys. Ya. Oke, lanjut lagi. Beuh, season 1 on ya, guys. Ya, ngeri. Nah, guys, buset ngeri kali, bah. Lanjut lagi, guys. Ternyata on season 1 season 2-nya ya. Boleh ini. Ada yang kelinci nih, inkubator. Nah, ini elite pass all ini, Cok. Nah, ini elite pass all ini, guys. Lanjut lagi. Ini apa pula ini, Cok? Ini ikan cupang kah? What? Apakah kita menemukan yang wah di sini, Cok? Beuh, ini keren, Cok. Inkubator ini, Cok, gua suka banget nih bajunya. Keren, Cok. Lanjut lagi, guys. Oke, lanjut nih, ada Joker inkubator nih 2 biji ya kan. Oke. Buah apa ini, guys? Oh, bundle ini. Tahu. Oke, lanjut lagi ke bawah. Apakah kita menemukan item-item all? Wih, ada juga nih. Kepala Budi 01 Gaming, coy. Ngeri. Udah habis ya, guys, ya. Lumayan ada S1 S2 lumayan all lah ya. Cuman minusnya enggak ada topi jerami sama penjara, guys. Lanjut lagi. Face Joker on. Oke. Okay. Ya seginilah buat ini ya. Buat make up-nya lah, apa masker apa sih ini namanya, Cok? Lanjut lagi ke bajunya kita, guys. Nah, Clubber ijo on ya, guys, ya. Ngeri. Clubber biru on juga. Yin Yang yang pertama, boleh. Ini baju dinamik 2. Wow, ini ada Clubber yang dulu, Genji on. Mantap. Terus ada ini. Wah, ini baju all ini, Cok. All juga nih. Season 2, season 1, baju polos hitam. Paradox. Oke, okay. Winterland on. Wah, ngeri, Cok. Lumayan lah ini bandelnya, Cok. Ngeri anjing. Sultan, Cok, ini akun, Cok. Nah, baju ini, baju buyah ya dulu ya. Nah, ini Clubber juga nih, yang kuning ya. Banyak inkubator pertama, guys, nih akun, Cok. Ngeri, Cok. Lanjut lagi, apakah kita menemukan baju penjara atau item-item all, baju-baju all ya, guys, ya. Nah, ini keren banget nih. Ini perlu kalian tahu, guys, kalau kalian ngikutin gua dari pertama gua ngonten, ini adalah set gua, guys, dulu, guys. Logo gua pun dulu pakai baju ini, Cok. Pokoknya kalian yang tahu gua dari awal banget tahu lah, guys, baju gua tuh, set gua tuh dulu kayak gini, baju ini, guys. Aduh. Lanjut lagi, guys. Oh, ini ada baju yang collab sama One Footsman ya, kemarin-kemarin ya. Oke. Wih, ini juga Clubber nih, Cok. Gua punya, tapi yang ini punya gua. Ini juga nih, Clubber. Anjing, Clubber banyak banget, Cok. Sumpah dah. Terus baju ini, Cok. Crop mat yang collab sama Attack of Titan ya. Wah, geri, Cok. Anjing kumplit banget ini, Cok. Inkubator pertama juga nih. Nah, full letter. Ih, ngeri, Cok. Apa ini, baju rumput pula, anjing? Nah, ini baju ini, Cok. Kalau dulu tuh all yang kayak ini, cuma dikularin, Cok. Jadi nggak spesial sekarang ya. Nah, sama baju ini nih. Jadi nggak terlalu spesial sekarang, guys. Oh lah, ini aku kehitung all, cuman nggak ada baju-baju server luar ya. Oke, nah udah habis, kita lanjut ke celananya, guys. Oke,
Di sini ada celana Genji, celana clubber biru, celana angel putih, celana angel merah, oke, celana butom, ini celana apa, Cok? Oh, baju ini, oke. Terus ini celana One Foot Man yang polos hitam, keren deh ini, Cok. Oke, celana clubber juga, celana Genji udah, celana gadget, Liam gadget seset kah? Seset ya. Oke, ini ada juga celana angel biru ya, guys ya. Nah, ini dia, guys. Celana all, guys. Perlu kalian tuh, ini tuh celana all, guys. Zaman dulu, Cok. Jarang yang punya celana ini. Oke, lanjut lagi. Apakah kita menemukan celana-celana yang kelihatan anunya, guys? Bercanda-bercanda, guys. Wah, ngeri, coy. Wah, ini idaman-idaman, Cok, celananya, Cok. Oke, apa kita menemukan celana penjara atau apa? Gak ada, guys. Wah, gak ada ya, guys, ya. Aduh, kita lanjut ke sepatunya, Bu. Ini sepatu nih, merah, keren, Cok. Oh, Jordan ada, Jordan. Nice, Jordan ya, guys, ya. Kita lihat lagi. Kita lihat lah, oke, mungkin segitulah buat sepatunya ya. Kurang yang ada yang spesial juga kalau buat sepatu, Cok, kebanyakan dari baju lah ya, guys ya. Nah, segini nih kalau buat sepatunya. Nah, oke, kita lanjut ke kendaraan, coy, mobil ya kan. Oke, skin-skin mobil nih, beuh, keren-keren, Cok. Oke, lanjut ke bawah nih. Beuh, keren-keren, Cok, McLaren ya kan. Kita motornya, Cok. Wah, gak ada motor jet, kah? Aduh, gak ada, Cok. Lanjut lagi, mobil monsternya. Nah, mobil ini yang biru. Oke, nah kalau mobilnya cuma segini lah ya. Ini yang all kah? Oh, bukan, Cok. Oke, lanjut lagi ke tas nih, guys. Kita tasnya kan, buset. Ini tas-tas idaman nih, coy. Oke, season 1 ada. Ini yang all ada. Season 2, ini tengku, apa, kura-kura tuh yang dari spinan Diamond Royal zaman dulu ya. Sama ini nih, Rabbit, coy. Kayak season 1 ini, mirip-mirip lah ya. Ini cuma gak ada tas sayap kayaknya, guys. Duh, kalau ada tas sayap pas banget, Cok. Gak ada kah? Oh, gak ada ya, guys, ya. Waduh. Oke lah, guys. Mungkin buat isi paultnya mungkin segitulah ya. Lumayan sultan, bukan lumayan lagi, ngeri. Clubbernya on semua, coy. Buset, idaman banget sih ini, guys. Cuman minusnya itu gak ada jerami atau bandel-bandel server luar. Tapi segini juga udah sultan. Kata kalian worth it gak sih ini, guys? Di harga 30 JT. Tapi yang memahalkan akun ini tuh satu, guys. Ini tuh ranknya, Cok. Perjuangannya tuh, beh, susah banget pengen masuk top region Indonesia tuh, coy. Kayak mempertahanin poinnya, kayak ngepushnya tuh 24 jam nonstop. Wah, kalau gue meninggoy, Cok, gue ngepush Grandmaster 48 aja udah lama sekali, Cok, apalagi ngepush kayak gini, guys. Waduh. Pokoknya kata kalian nih, worth it gak sih di harga 30 JT sesuai dengan perjuangannya, coy. Oke. Lanjut nih yang terakhir, kita review ke senjatanya ya, guys. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu, guys. Oke. Kita lihat dari M4 atau M4A1 ya, guys, ya. Oke. M4-nya ada yang hijau. Oke, warna-warni ya, banyak ya. Boleh. Beh. Wih, anjir, ini yang ini semua ya. Skin-skin ini punya semua, Cok, anjir, ngeri kali, anjay. Wah, banyak kali. Oke, mantap sih ini, cuman gak ada epoganya yang ini ya. Nah, ini dari AK ya, guys, ya. Kita lihat AK 2 juta on ya, guys, ya. Oke, AK ini boleh. Lanjut lagi, guys. Wih, AK ini, coy, perlu kalian tahu, pada masanya tuh ini AK yang ditakuti, Cok. Jarak dekat pun enak, anjing, senjata ini tuh damage-nya, anjir. Low fire-nya maksudnya, coy. Lanjut lagi, nah apalagi AK ini, coy, pada masanya ya kan, AK Dragon, coy, buset. Sama shotgun api ya kan. Oke, lanjut ke M14-nya, coy. Oke, M14-nya kita lihat. Gak ada yang spesial sih dari M14, coy. Gak ada yang 2 juta, 2 jutanya dari Scar. Oke, lanjut. Scar-nya ada epogannya yang 2 jutanya, guys. On ini, Titan on ya, guys, ya. Cupid on ya. Lanjut. Oke, segitu dari gerojanya. Oke, nggak ada geroja 2 juta di sini ya, guys, ya. Oke, lanjut ke Pamas. Pamas 2 juta ada, cuman masih kurus, Cok. Masih level 2, anjir. Lanjut, guys. Wah, ini, wah, ini Pamas ngeri, Cok, pada masanya zaman dulu, coy. Nah, apalagi Pamas Wibu ya kan. Aduh, sekop-sekop tembak gitu, Cok. Sekop ya kan. Lanjut ke XM-nya, guys. Nah, XM yang inkubator nih yang sering orang-orang pakai ini on ya. XM 2 jutanya juga on. Oke. Nah, oke, lanjut ke AN94 ya kan. Oke, dari inkubator yang pertama on. Nah, oke, segitu. Lanjut ke plasma ya kan. Plasma nggak jarang orang yang pakai, Cok. Langsung ke AUG aja, coy. AUG ya kan. Nah, ini AUG yang enak banget, Cok. Kalau gue bilang nih, AUG tuh yang paling enak tuh AUG ini. Soalnya Red Opire 2 sama akurasi, coy. Nah, kita lihat, guys, ke bawah lagi, guys.
Oke, lanjut ke Farafal. Oke, Farafal nggak ada yang 2 juta. Kingfisher nih, aduh senjata yang paling gak gua suka Kingfisher, so gak ada damage anjay. Oke, lanjut lagi ke senjata ini SKS. Oke, seginilah SKS-nya yalah ya. SPD, Woodpecker-nya, oke. AC-80-nya, oke. Lanjut lagi guys ke ini guys, Rainbow. Oke, M60-nya. Oke, core ini senjata jongkok ya guys ya. Oke, lanjut ke senjata SMG guys. Oke, di sini ada senjata SMG 2 juta coy, cuman belum max, masih level 6 ya guys ya. Ini senjata apa, kurus kali coy anjing. Kayak kurang makan ini coy. Apa ini, burung apa harimau coy anjing? Gak jelas kali ini. PSS-nya oke di sini. Oke. Nah, MP40-nya di sini ada yang 2 juta yang dulu, ada yang sekarang ya guys ya. Yang MP40 2 juta yang dulunya udah max dan yang sekarangnya belum. Guys, masih kurus anjing. Terus dari MP40 inkubatornya ini ya, komplit semuanya kayaknya ini. Oke. Okay. Yang kuning, yang hijau, dan yang merah, komplit semua sih ini guys MP40-nya ya. Oke, okay, lanjut lagi ke P90-nya. Guys, gini mungkin. Lanjut lagi ke apa nih, CG15 udah dihapus sama FF cok, terlalu OP kan. Aduh. Thompson-nya enggak ada yang 2 juta di sini. Oke, okay, lanjut lagi ke Vector. Oke, okay. MAC. Oke, okay, Bizon. Ih, keren kali Bizon-nya anjay, ini dari mana, cok? Udah lanjut ke shotgun-nya, guys. Dah. Kita lanjut ke shotgun. Gua pengen tahu skin SG2-nya tuh berapa rasa, coy. Oke, okay, dari shotgun panjang di sini ada inkubator pertama dan ada yang 2 juta udah max, coy. Oke, ini shotgun panjangnya yang dulu ya. Terus ada inkubator, lebih banyak lah ya. Oke, lanjut ke spas. Nih, senjata spas ya. Oke, lanjut ke shotgun 2 yang kita tunggu-tunggu nih. Berapa rasa ya guys ya. Akun seharga 30 JT pengen tahu rasa SG2-nya coy. Ada berapa rasa nih. Oke, di sini Reaper on ya guys ya. Lanjut lagi ke Golden Glade. Ini on juga ya guys ya. Lanjut lagi di sini ada Hand of Hope yang hijau lumut ya. OPM ya kan, shotgun favorit gua. On juga. Terus ini Mamba gratisan cow. Nah, ini shotgun yang pertama kali keluar coy, skin SG yang pertama keluar nih. Farot ya guys ya, on juga. Ini berapa rasa nih cow? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cow. Ini gak ada tuh shotgun 2 juta, terus shotgun trompet, terus apa lagi guys? Komen di bawah guys, yang kurang ya. Lumayan lah ya, segini banyak ya. Kita udah punya OPM sama River aja udah jadi elite CS coy. Anjay, lanjut kayak magenya guys. Oke, magenya segini. Single Buster, oke. Trogon nih, wuh keren kali Trogonnya cow. Ada api-apinya. Oke, lanjut. Oke, Trogon udah. Sniper, mungkin sniper segini-gini aja lah ya. Kalau sniper ya. Oke, pistolnya oke segini. Oke, dari panci mungkin segini lah ya. Kita lihat dari katana aja nih, katananya lumayan lah ya. Nih ini yang all in dari pre-order Elite Pass dulu ya. Lanjut ini sendal trompa opa anjir. Oh, ngeri kali. Lanjut ke tinjunya nih. Bo, tinjunya ngeri, cok. Gak ada yang 2 juta tapi ini dia. Gege. Lanjut nih. Ah, senjata apa nih, gak perlu kita review ya, guys ya. Oke, jadi kita lihat dari ini guys, galerinya. Nah, jadi dia tuh punya epogan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya guys ya. Jadi akun seharga 30 JT itu ada 8 senjata epogan, cuman belum max semua ya guys ya. Yang baru max itu baru 1, 2, 3, 4, 5 ya guys ya. Berarti yang belum max itu 3 lagi guys. Tapi lumayan lah ya ini akunnya. Tapi kata kalian worth it gak nih di harga 30 JT ya kan akun ini guys. Tapi bentar. Gua pernah denger katanya si Dani itu top region membership ya kan. Membership. Kita coba spill guys. Gua penasaran juga. Emang berapa hari? Paling juga sebulan dua bulan guys. Kita lihat guys. Anjir, apa nih cok? 380 hari 4 ha. Anjir, berapa? Berapa itu, cok? Kalian jumlahin, cok. 380 hari anjing, cok. Ngeri kali anjir. Tapi setahu gua ada yang lebih dari ini membershipnya guys dia coy. Tapi ini ngeri kali anjing, membership sampai segitunya ya anjir. Oke lah guys, mungkin review akun yang seharga 30 JT udah ya guys ya. Kita lanjut ke harga akun yang 50 JT yang ada topi jerami, ada baju penjara. Pasti kalian penasaran nih guys. Oke, tonton sampai akhir guys. Oke, kita lanjut ke akun yang kedua guys. Oke, let's go guys.
Nah guys, dan gue udah login ke akun yang kedua nih, yang seharga 50 JT coy. Aduh, gue penasaran juga nih sama akun ini. Oke, let's go, let's go, let's go. Wah, gila setnya coy. Ini dia idaman-idaman top bro. Apa ya, Clubber kalah sih kalau kata gue kalau pakai topi jerami itu, soalnya langka banget kalau topi jerami. Tapi akun ini tuh udah sempat gue review ya guys, yang mau gue beli seharga 50 JT di video sebelumnya guys. Nah, kita review lagi aja lah ya, sikit-sikit ya kan. Kita lihat perbandingannya ya kan, let's go. Ini dari segi membershipnya mah kalah lah ya, masih banyak yang itu. Ini mah gak ada coy, DM-nya juga 137. Lanjut ke profilnya guys, kita dari profil dulu nih. Kayaknya 33.000 ya kan. Di sini ranknya diamond 3 ya guys ya. Waduh, masih kalah ya, menang itulah ya kalau soal rank ya. Soalnya itu ranknya aduh top region Indonesia bos, ngeri. Kayak dari Buya Pass-nya, beh, kalau segi dari Buya Pass-nya menangan ini coy. Kalau itu tuh kebanyakan yang bolong-bolong, ini cuman bolong satu doang nih coy. Tuh, dari Buya Pass-nya full, Elite Pass-nya full, cuman satu doang. Yang itu tuh agak putih-putih kayak gigi gua coy. Aduh, aduh. Lanjut nih dari segi KD-nya ya kan. KD-nya 5, menangan itu. Soalnya ini akun mungkin jarang dipakai juga ya kan. Oke, lanjut. Kita ke Fault ya kan. Let's go. Oke, dari segi Fault 1000. Anjir, coy. Gila. 1000 anjir, pantesan 50 JT menangan ini cok. Kalau dari segi Paul, kalau itu 900-an ini 1000 anjir. Anjir, bandelnya oke segini. Oke, cuman kalau dari segi komplit ya komplitan itu. Tapi kalau dari segi old atau agak server-server luar, terus akun ini coy, pantesan mahal. Nah ini dia, topi yang paling kita spesialinnya itu topi jerami ya kan. Oke, nice. Lanjut ini ada baju. Ini baju Clubber apa bukan sih disebutnya coy? Nah ini ada Clubber yang ijo ya kan. Beuh gila. Nah Clubber ijo guys ini guys. Beuh gila. Lanjut ini ada dari Inkubator Kakashi. Oh ini baju Clubber juga. Ini Clubber juga. Genji juga on ini. Boleh ya. Oke, ini ada apa nih, topi Pak Haji kah? Oh ini dia nih, baju penjara on ya guys ya. Anjay, Paradox ada juga, Winterland ada juga, jangan salah guys. Sampai Cobra on ya kan. Beuh, ini juga gak kalah cok. Iyalah, gak kalah, orang harganya lebih mahal. Ini 50 JT cok. Aduh lanjut lagi guys ya, tapi gue belum menemukan season 2 coy. Mungkin dia gak ada season 2 nya ini ya. Kayaknya gak ada sih guys. Oh iya, di konten kemarin gak ada guys. Gak ada. Soalnya pernah gue review juga akun ini coy. Kita lihat ke bawah. Oke lanjut ke maskernya ya. Oke di sini ada yang kemarin dari event nih. Oke, kayak maskernya ini ada Inkubator, ini topi apa, topeng Budi juga ada. Ini season all juga nih. Nah, ini dia server luar nih, coy. Ngeri. Nah, dan ada season 1 juga on, coy. Cuman minusnya ini season 2, guys. Oke, lanjut ke bawah lagi. Ini apa nih? Oh, ini ada ini, guys. Topeng-topeng mantan babi. Aduh. Lanjut lagi nih. Nah, ini apa nih? Ini buaya. Aduh, buaya tuh mirip siapa ya? Mirip yang acak-acak tim kuat guys itu, yang nyari-nyari cewek mulu, coy. Lanjut guys. Kayak ada kelinci juga nih. Lanjut. Banyak inkubator pertama juga di akun ini lah. Kalian pokoknya udah pada tahu juga lah, akun-akun ini udah pernah gue review juga nih. Ada nih. Ini ada topeng monyet nih, kayak yang nonton nih kayaknya nih. Bercanda guys, bercanda ya guys. Ya, kita jangan beli serius lah, sambil bercanda kita guys. Ah, tai emang tuh. Kan tai kan. Aduh. Lanjut guys. Oke, udah habis. Lanjut ke maskernya, Face Joker on udah pasti ya guys ya. Ini baru muka bentar guys. Nah, ini muka kuning ini tuh muka kuning yang gua sering ngeprank itu coy. Muka kuning ini coy. Waduh, lanjut ke bajunya coy. Ini dia. Bajunya Clubber ijo on. Oke, Rabbit dari Inkubator Clubber ini on juga. Genji baju gadget pasang. Oke. Lanjut lagi. Ini baju BSK Pian, perlu kalian tahu guys. Ini ada Elite Pass All juga. Baju penjara, gue punya celananya doang anjir. Gila. Aih, kepencet pula cok. Oke lanjut lagi. Ini ada dari Elite Pass ya mungkin ya. Oh iya benar, ini ada season 1. Lanjut lagi. Oke mungkin segini lah guys. Tuh inkubator pertama juga banyak lah ya. Udah pasti lebih sultan ini soy. Kalau dibilang dari segi bundlenya atau allnya, tapi lebih ke sultanan yang tadi sih coy. Kalau ini lebih ke all atau server-server luar kayak gitu coy. Lanjut lagi. Oke seginilah buat bajunya lah ya. Udah gua review juga di video sebelumnya nih. Waduh, baju-baju ini keren coy. Lanjut. Oke udah habis, kita ke celananya nih. Celana gadget, celana rabbit. Oke angel merah.
baju club, celana clubber, nah ini all ini coy, nah ini all juga. Angel biru, ini ada rok pula coy, anjing. Ini kelihatan anunya bahaya coy. Aduh, tapi keren buat ngeprank coy. Celananya kayak segitulah ya. Nah, lihat-lihat aja kalian nih guys. Soalnya udah gua review juga akun ini, gak perlu gua detailin lagi secara satu persatu ya guys ya. Udah kalian tahu juga nih. Nah, celana ini keren nih coy. Sumpah dah. Oke, udah habis, lanjut ke sepatunya guys. Oke, ini Jordan on ya guys ya. Buat sepatunya apalagi dah yang spesial. Oke, lanjut. Oke, udah mau habis nih. Lanjut guys. Nah, dan udah habis guys. Kita lanjut ke kendaraannya ya guys ya. Oke, McLaren juga pada ada ini guys. Oke, lanjut ke motornya. Masih nggak ada motor JTK. Weh, ada Trondol nih. Beuh, gila anjing Trondol tuh. Lanjut ke mobil monster segini. Oke, mobil Jeep, oke, bajanya pongkupap ya kan. Oke, dari segi tasnya sekarang ya, season 1 on, Rabbit yang biru juga ada nih. Oke, Rabbit pink juga ada, ini season 2. Bentar. Lah, guys. Lah, itu tuh, bentar guys. Bentar. Gak ada anjir. Lah ini. Bentar, gua kok bingung ya guys ya. Nah tadi. Ini chicken ikan season 2 kan. Dari Elite Boss season 2 kan. Tapi kok bandelnya gak ada ya. Atau gak nyampe sampai bandelnya mungkin guys. Iya. Cuma nyampe sampai tasnya. Tapi gak nyampe sampai bandelnya. Aduh sayang banget coy. Tapi koreksi dulu sama kalian. Bener gak sih ini tas season 2 coy. Tapi iya beneran iya coy ini coy. Waduh. Kalau nggak nyampe sayang banget cuy, anjir itu cuma nyampe tasnya doang. Tapi ini sama ya, akun ini juga nggak ada tas sayap guys. Noh, di akun yang tadi juga nggak ada tas sayapnya juga guys. Oke, lanjut apa lagi? Udahlah guys ya. Oke, yang terakhir kita review senjatanya ya guys ya. Yang tadi itu ada 8, maxnya tuh ada 5 biji yang tadi guys. Oke, lanjut. Oke, M4-nya mungkin ada segini lah ya. Udah gua review juga dari konten kemarin. Nah, AK-nya nih, AK 2 juta ada. Oke, Scar. Oke, Grojanya ada udah belum max juga. Tapi ini, Famas gak ada pos 2 juta. Ini ada udah max juga, guys. Lanjut ke AN. AN belum max. Ada, tapi AUG juga sama kayak yang tadi ada dia. Ini juga ada nih, Frava, cuman belum max. Kebanyakan belum max juga ini, cok. Yang ini, cok. Oke, seginilah dari ininya. Terus lanjut lagi, langsung aja ke SMG ya. Dari UMP-nya gak ada yang 2 juta ya di sini ya. MP5-nya ada, udah max juga. Beuh, gila. SS MP40-nya max juga yang dulu, cuman yang sekarangnya sama-sama nggak ada ya di akun itu juga. MP90-nya segini. CG15 Thompson, oke, Vector, MAC, Bijon, oke lah, segitulah ya. Lanjut ke shotgun-nya guys ya. Oke, di sini ada shotgun 2 juta yang dulu coy. Ini shotgun guguk juga nih. Guguk katanya coy. Nah, suaranya coy, anjay. Lanjut ke spas. Nah, kita lihat nih ada berapa rasa nih guys di sini guys. Nah, di ini dia coy. Ini ada shotgun 2 jutanya River on, shotgun 2 juta on. Ini ada shotgun trompet on, ada shotgun Solaris Burst. Oke. Ini meteor juga ya. Oke, Golden Glen sama ada, Winterland, Mamba, Parrot yang pertama ada. Kita hitung guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, banyakan ini coy. Gila. Iyalah, soalnya mahalan ini. Cuman minusnya nih, gak ada OPM senjata favorit gua coy. Waduh. Tapi ada river sama shotgun 2 juta coy. Tapi masih bisa jadi elite CS nih. Ada shotgun river coy. Lanjut ke MAG. Oke, segini. Oke, Buster segini. Oke, sniper segini. Sniper, oke. Main segini lah ya. Oke, lanjut lagi nih yang terakhir ke Evogan-nya. Kita lihat berapa biji guys. Yang tadi 8 ya. Kita hitung guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 coy. Beuh, gila 11. Yang tadi 8 ya guys ya. Kita lihat dari segi max-nya nih. Yang tadi max-nya 5, ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 max 8. Beuh, gila anjay. Nyai ngeri sih coy ini coy. Iyalah orang mahalan ini. Oke lah guys, mungkin cukup nih nge-reviewnya dari akun yang ini. Tapi BTW kata kalian worth it gak nih di harga 50 JT? Tapi kemarin tuh gue sempet mau beli banget nih. Tapi gue masih mikir-mikir sampai sekarang belum gue beli. Jadi bingung guys gue. Waduh. Nah guys, mungkin segitu aja lah ya. Gue bandingin akun yang pertama yang
full clubber seharga 30 JT yang akun top region Grandmaster ya kan. Dan sama akun yang ini topi jerami season apa server luar ya kan seharga 50 JT. Tapi kata kalian nih, kalian pilih yang mana nih kalau dikasih akun? Kalau gua sih pilih dua-duanya, soalnya kan suruh pilih kan, gratis pula, ambil dua-duanya tuh. Tapi kalau kata kalian worth it guys nih di kedua akun ini seharga segitu 30 JT dan 50 JT coy. Nah guys, kalian pilih akun yang mana nih? Top region, clubber banyak, sultan-sultan, atau yang server-server luar guys yang akun ini coy? Coba komen di bawah. Oke lah guys, mungkin segitu aja review-review akun sultan kali ini. Next konten kita review akun siapa nih guys yang ngeri-ngeri yang sultan-sultan guys. Coba komen di bawah ya guys ya, siapa tahu kalian tahu nih akun-akun sultan yang lebih sultan dari ini. Coba aja komen di bawah, ntar gua kalau bisa gua review ya guys ya. Pokoknya buat kalian semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe biar gua cepet ke 4 juta subscriber guys. Dan gua Zar pamit undur diri dulu, see you next video guys, bye bye, salam buyah.